Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Sunanda Aprianto. Kali ini saya akan membahas mengenai XL, config XL atau access yang udah koet ya teman-teman ya. Soalnya kebanyak sekali teman-teman kita yang nanyain gitu. Ini kok kenapa config saya kok nggak bisa kayak gitu. Terus ini saya udah coba berkali-kali nggak bisa connect. Oke. Kita bahas sekarang ya teman-teman ya. Pilotnya ternyata ada perubahan sedikit sih teman-teman. Oke, kita langsung saja ya bikin pilotnya ya. Sebelum itu teman-teman bikin SSH-nya terlebih dahulu. Oke, teman-teman isi untuk SSH-nya. Oke, saya di sini menggunakan SSH dari ssservers.us ya. Oke, kita kembali. Oke, kita langsung saja bikin pilotnya ya teman-teman ya. Penghasil pilot. Oke. Ini kita pilih split, kemudian instance split. Untuk URL atau hostnya kita masukkan 123.xl.go.id garis miring main underscore balance 8. Oke. Di sini kita menggunakan post. Ini suntik di belakang. Oke, setelah itu kita centang online host keep alive. Oke. Cuman itu aja ya yang dicentang, online host sama keep alive aja ya, teman-teman ya. Kemudian kita buat pilot. Oke. Pilotnya seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Connection keep alive. Oke, untuk di sini protokolnya dibiarin ya teman-teman ya, nggak usah dihapus. Kemudian kita cuman menghapus. Tunggu sebentar. Oke, sini kita hilangkan CRLF-nya. Oke, kemudian di sini CRLF host X online-nya kita hapus ya teman-teman ya. X online host-nya kita hapus. Hostnya 123.xl.co.id balance 8 underscore. Di sini kita bikin CRLF, kemudian kita kasih CR, kemudian di sini kita kasih ke CRLF lagi. Oke. Keep alive. Di sini kita kasihkan
coba terlebih dahulu ya teman-teman. Ya, ternyata sukses terhubung ya teman-teman ya. Oke. Ya, itu sudah sukses terhubung ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba cek speednya ya teman-teman ya. Oke, tunggu. Ya, speednya lumayan ya teman-teman ya. Oke, speednya cukup lumayan. Oke, kecepatan uploadnya juga lumayan teman-teman. Oke, sekian tutorial dari saya teman-teman ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain ya teman-teman, supaya teman-teman kita yang lain bisa merasakan internet gratis dari XL atau XS ya teman-teman ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.